Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembahasan bocoran Pak Anang, ya, atau yang sebenarnya adalah ujung tahap 1, ya, yang bentuk soal kisi-kisinya biasanya sangat mirip dengan soal UNAS aslinya. Jadi perhatikan, jangan tidak diperhatikan biar tidak salah paham. Kita mulai dari soal pertama, ya. Seorang peserta didik melakukan pengukuran dengan alat dan hasil seperti pada gambar. Agar neraca dalam keadaan seimbang, yang harus dilakukan adalah, nah, kalau neraca itu berat yang kiri harus sama dengan yang kanan. Yang kiri ini 700 gram, 1700 gram. Yang kanan juga harus 1700, ya. 1 kilo ini 1000 gram. 1000 gram. Ditambah 500 gram. Tambah 500 menjadi 1500. Tambah lagi 100. Nah, kalau tambah 100 nanti jadi 1600. Ya. Ini enggak pas, ya. Jadi ini harus diganti. Diganti dengan 200. Sehingga kalau ditambah 200 menjadi 1700 gram. Jadi yang benar itu adalah yang D. Anak timbangan 100 gram diturunkan diganti dengan anak timbangan 200 gram. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 1.